sungai kecil ya teman-teman tuh. Airnya sangat jernih sekali teman-teman. Tuh. Jernih teman-teman tuh airnya. Keren teman-teman. Nah, dan di atas sana juga masih ada. Halo bang. Halo guys. Sejauh mata memandang teman-teman ya, keindahan alam yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, balik lagi bersama channel vlog Kampung Pasisian. Hari ini saya akan menuju perkampungan teman-teman atau pedesaan ya, yang khususnya masih ada di Provinsi Jawa Barat teman-teman. Dan saya akan menuju kampung apa Kang Den? Pokoknya di atas sana teman-teman ada perkampungan yang sangat indah. Tapi ini kalau tidak salah desanya itu Desa Situhiang. Gitu. Cuman nama kampungnya saya belum tahu teman-teman ya, kampung apa namanya gitu. Pokoknya perkampungan itu ada di atas sana teman-teman gitu. Tadi saya melihat dari jalan besar yang ada di atas, kampungnya tuh indah banget teman-teman gitu. Suasananya, pedesaannya keren banget teman-teman gitu. Dan semoga keindahan alamnya bisa ini ya, sesuai dengan harapan keindahan alamnya teman-teman ya. Dan semoga video ini bisa mewakili untuk teman-teman semua yang mungkin rindu akan nuansa-nuansa perkampungan atau pedesaan teman-teman. Dan sebelum menuju ke kampung atas, saya ini sangat menarik perhatian teman-teman. Di sini ada sungai, jembatan gitu. Di sini saya melihat sungainya sangat jernih sekali teman-teman ya. Sangat jernih sekali. Jadi antara ada dua hulu teman-teman gitu ya. Ada dari sini airnya dan ada juga dari sebelah sana, dari atas sana teman-teman. Dan naik ke atas, nah itu adalah pesawahan teman-teman. Dan di sana tuh ada saung. Ini naik ke atas tuh. Jadi
seperti sawah siring, teman-teman, meningkat ke atas ya, gitu. Keren banget, teman-teman. Gitu, dan ini jembatannya ya, untuk menuju kampung. Kalau tidak salah Cukang Batu, teman-teman, tapi nanti kita tanya-tanya ke warga sekitar kampungnya di atas. Nah, ini, dan ini ke sana untuk menuju Hulu Songi, teman-teman ya. Keren. Oke, teman-teman. Tetap ikuti terus ya perjalanan kami di channel vlog Kampung Pasisian. Teman-teman, dan inilah suasana pedesaan Kampung Cukang Batu, Desa Batu Hiang, Kecamatan Pagelaran, teman-teman, Kabupaten Cianjur. Masya Allah ya, suasana pedesaannya masih asri, masih seger, teman-teman, gitu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri tuh, di sebelah kanan saya adalah ini kampung dengan keindahan alamnya yang sangat luar biasa, karena di atasnya atau di pinggirnya dan di bawahnya itu langsung pemandangannya ya ke sawah-sawah siring, teman-teman ya. Jadi pesawahnya itu menata ke atas, teman-teman, menumpuk ke bawah gitulah. Jadi di sini memang rata-rata tanah sawahnya itu sawah siring, teman-teman, gitu ya. Keren sekali ini pemandangannya, masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Dan rata-rata sekarang di kampung ini, teman-teman, masih pesawahannya, padinya masih usia ya sekitar 1 bulanan, teman-teman. Jadi masih hijau-hijaunya nih, teman-teman ya. Dan di sana, teman-teman, banyak perkampungan tuh di atas sana tuh. Keren banget, teman-teman, rumahnya indah-indah banget. Dan sampai ke atas sawah, teman-teman ya, sawah siring. Ke atas menyusun dari atas ke bawah sawahnya, teman-teman ya. Keren banget, teman-teman. Halo, Bang. Halo, guys. Sejauh mata memandang, teman-teman ya, keindahan alam yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, ada di Kampung Cukang Batu ini, teman-teman. Hamparan luas pesawahan yang keren dan indah banget ini, teman-teman. Apalagi yang di atas sana, teman-teman, tuh ada rumah ya di atas sana tuh, pinggirnya itu pesawahan. Keren, teman-teman. Keren banget ini ya pemandangannya. Mantap.
Dan inilah teman-teman ya, akses jalan di perkampungan Cukang Batu ini teman-teman. Jalannya masih batu bales ya, seperti ini gitu. Semoga kedepannya pemerintah setempat bisa membangun jalan ini, atau minimal dicor lah teman-teman. Oke, masya Allah teman-teman ya, ini keindahan alamnya. Waduh, sangat mantap Kang Den, tidak bisa diragukan lagi nih kalau Cianjur ya. Halah, apalagi ada rumah teman-teman ya, yang di depan saya ini tuh, yang itu teman-teman tuh, itu viewnya langsung ke pesawahan teman-teman, langsung ke sana tuh pemandangannya ya. Aduh, keren banget, keren banget. Suasananya di sini masih asri teman-teman, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Tidak ada suara lato-lato teman-teman di sini. Pokoknya indah banget teman-teman ya. Ini kampungnya masih asri teman-teman. Pelosok ini teman-teman di Pagelaran ya. Dan saya tadi dari bawah sana teman-teman ya, dari bawah sana menuju ke naik ke atas ke sini teman-teman gitu, biar saya bisa melihat lagi pemandangan alamnya yang keren ini dari agak puncak lah teman-temannya gitu. Apalagi di depan saya ini sawah-sawah siring semua Kang Den ya, sampai ke atas ke sana teman-teman tuh, sampai ke atas ke sana tuh. Wih, rumahnya tuh di pinggir-pinggir itu ya, sawah-sawah siring. Nah inilah teman-teman suasana yang ada di perkampungan Kampung Cukang Batu teman-teman. Suasananya sangat keren teman-teman. Suasana masih asri, hutan-hutannya masih terjaga teman-teman tuh. Pesawahannya menumpuk teman-teman, sangat keren ya teman-teman. Adem teman-teman, tempatnya enak, sejuk teman-teman. Dari depan saya juga ada sungai kecil ya teman-teman tuh, airnya sangat jernih sekali teman-teman tuh. Jernih teman-teman tuh airnya, keren teman-teman. Nah, dan di atas sana juga masih ada rumah teman-teman tuh. Kita lanjut ke atas teman-teman, kita melihat suasana dan keindahan alam yang ada di kampung ini teman-teman. Nah, di depan saya teman-teman tuh ada rumah teman-teman tuh, satu rumah teman-teman, dan dikelilingi pesawahan teman-teman. Indah, sangat indah ya teman-teman.
luar biasa indah teman-teman tempatnya. Nyaman, tentram, damai teman-teman.